Masih Hendra Dibayo melewati satu pemain. Hendra Dibayo merangsek dalam kotak penalti dan wasit menunjuk titik penalti kali ini untuk Mitra Kukar. Setelah pergerakan dari Hendra Dibayo seperti tadi pergerakan Samsul Arif Munib, kali ini dilanggar oleh Aaron Michael Evans. Bung Binder, Hendra Dibayo tidak lagi ingin memberikan crossing. Oleh karena itu ia memutuskan untuk berlari menuju ke dalam pertahanan kotak penalti dari Barito Putra ya. Terlihat dia sudah berlari begitu cepat. Jambret! Tendangan naga tanpa bayangan yang berhasil kali ini dilakukan oleh Fernando Rodriguez membawa Mitra Kukar sementara ini unggul 1-0 atas Barito. Dan bukan hanya itu, membuat Mitra Kukar kali ini mendapatkan poin 9 kalau tidak berubah sampai dengan akhir pertandingan, disambut oleh para pendukung Mitra Kukar. Bung Binder, keputusan yang cerdas dari